Sebelum video dimulakan, jangan lupa tekan butang subscribe. Percuma je guys, selamat menonton! Bahasa Inggeris kita sudah. Cuba tengok kotak tadi. Apa yang dia tulis? Yang nombor tiga tu. Yang ketiga, sentiasa menjaga image. Wish. Tok suruh kita jaga image ni, Pai. Iyalah. Kalau macam tu kita kena jaga image kita ni. Ha, lagi yang panjang-panjang tu boleh tu. Sentiasa kacak dan bergaya. Wah. Wah. Kita kena bergaya ni, Pai. Tok kalau macam tu jambang semua, rambut pun penting ni. Itulah tu. Haa, mau dah ke? Kita sepui cari guru imis ke? Haa, mau. Kisah yang lucu. You all berdua ni siapa? Kami orang datang ni nak tukar image. Okey, nama I Sir Mika. Kalau I tengok you orang berdua ni rambut panjang macam baru sedawai. So, kita akan gunting rambut you all supaya kemas dan kacak handsome. Boleh? Yes. Silakan duduk. Nama you siapa? Nama saya Ahmad. Comel lah you ni. Bang. I akan gunting rambut you supaya handsome, kacak, lagi handsome daripada apa? You nak tak? Nak. Okay, I boleh buat. Thank you, sir. Yes, sir. Mika akan buat rambut you lagi handsome daripada Ahmad. Yeah. Itu yang saya nak. Itu yang saya nak. Okey. Tunggu ya. Yes. Jalan. Okey. Oh, sorry. Kepala sekali hari ini. Minta maaf ya. Yeah. Sorry. Lemas saya, sir. Lemas, okey. Sikat dan gunting. Ya. Yeah. Ta-da! Okey, apa yang macam mana? Macam Remy Ishak. Terbaiklah, Sir Mika. Okey, memang terbaik. Handsome! Yeah. Sikit lagi, kita buat Remy sikit. Tengok side tepi. Yeah. Aman? Lain terbaik, okay? Sir Mika. Okey. Ahmad, are you ready? Ready. Okey. I akan gunting rambut you. Okey. Okey, dah makan ya? Belum. Belum lagi. I tahu you sentiasa lapar je kan? Okey. Ni agak muat tak, Ahmad?
Tak tahulah saya. Okey, muat. Sebentar. Gunting dan sikat. Tada! Wow! Macam Zul Arifin. Ya, yeah, confirm apa yang kalah dengan aku. Pastilah. Okey. Anda bawa tu somat eh korang lah. Seorang macam lawyer, seorang macam guru pencen ha. Mestilah tu, atuk yang suruh. Atuk lupa lah tu. Duduklah eh, sakit pula tongkuk atuk mengadah ayo. Terima kasih tu. Terima kasih tu. Anda lawai rambut korang. Mana gunting ni? Ha, ni semua semikalah yang buat kita bergayung macam ni. Betul tak, Mat? Betul. Ha. Semika yang hantu bola tu. Yo lah tu. Hei. Macam mana pula atuk boleh kona? Atuk pun ada berlakon sekali dalam cerita tu. Yo, atuk. Hei, jangan pandang orang seolah mata. Pandai atuk ni. Pandai kan? Pandai aku sangat. Macam mana dengan ujian yang Tok bagi tu? Alhamdulillah tu. Beres tu. Bagus. Korang keluarkan kotak yang Tok bagi tu. Ada tu. Ada bawa? Ada. Nak jadi belacan lah Tok ha? Ha ni dia Tok. Ya Tok lah. Ha. Sebenarnya Tok bagi kotak ni ke korang. Ha. Ujian. Bukan suka-suka dah. Ahmad, kau baca yang pertama tu? Yang pertama, Jawi warisan bangsa. Pandai membaca Jawi. Bagus. Ha, kau pula pai nombor dua tu. Serius tu. Yang kedua, kuasai bahasa pengantar. Pandai bahasa Inggeris. Well. How are you? I fine, Tok. Nampak eh, korang berdua ni dah lulus semua ujian yang Tok bagi. Tapi itulah, Tok Poning nak pilih yang mana satu yang sesuai jadi menantu Tok. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih. Buat minum bang. Agak sekali udak-udak ni ha. Mat, baik, minum. Ya tu, masih tu. Tok, kenapa dia panggil abang? Itulah bini muda tu. Apa? Abi, yang mana satu anak tu? Yulah tu, yang mana satu tu? Kejap, tu panggil. Sofia. Oh, Sofia. Keluar kejap ah. Yes, Daddy, I coming. Mai. Macam dia lah, Mat. Dia rasa kau sajalah kahwin dengan dia, Mat.
dan cabut lu. Zam zam ala kazam. Daddy, kenapa dia lari? Dah kau make up macam tu, tak semonggah Roman eh. Alamak kau eh. Nah. Mami, nak kawin. Terima kasih kepada yang sudi menonton cerita-cerita kami. Teruskan subscribe, like and share. Hooray! Hooray!